Bahaya guna air refreshener. Satu video FYP dari seberang Indonesia mengatakan kalau kita kerap expose kepada air refreshener dalam ruangan yang tertutup, tak ada tingkap, poor ventilation, ada kesan yang buruk kepada kesihatan badan kita. Persoalan dia, ada bukti ke? Tak takut ke nak kena saman dengan company-company yang buat produk ni? Baik, yang ni bukan soal takut tak takut nak kena saman. Fakta tetap fakta. Aku pun try dah cari research dah. Ada tak research ataupun artikel ataupun journal mengatakan bahayanya air refreshener kepada human health? And aku rasa tak cukup kalau kita just refer kepada satu website yang mana website ni ditulis oleh seorang doktor sahaja. Of course, doktor Indonesia yang mengatakan bahaya kalau kita expose pada air refreshener setiap hari dalam enclosed space. Yes, aku agree. Tapi ada tak bahan bukti yang lain ataupun data-data lain yang mengatakan bahaya? Dan aku buatlah reading sikit dekat ChatGPT yang mana memang ada kandungan bahan kimia yang agak ada potential risk kepada kesihatan manusia, terutamanya orang yang ada asma, yang ada allergic. Kalau dia orang expose kepada chemical-chemical macam ni setiap hari, jahanam kulit, pernafasan pun jahanam. And paling teruk, semburan-semburan macam ni, tak kisahlah jenis spray ke ataupun air aerosol ke, ada bahan kimia, okay? Bahan kimia yang keluar daripada muncung tu. Contoh macam volatile organic compound. And clearly, benda ni kalau kita expose hari-hari, memang ada bahayanya. Yang ni akan menyebabkan irritation pada skin, menyebabkan headache, trigger, migraine. And yang paling parahnya, volatile organic compound tu boleh meresap masuk ke dalam darah. Ha, bila pergi darah ni, organ-organ memang akan terkesan lah. Rosakkan buah pinggang, boleh rosakkan hati. Yang tu baru satu substance tau, satu bahan kimia. Dan ada bahan kimia yang lain lagi. Contoh macam phthalates. Phthalates ni, kalau masuk darah, dia boleh ganggu hormon korang tau. Dan juga sistem pembiakan kesuburan. Formaldehyde. Formaldehyde ni terang-terang boleh punca berkanser sebab dia adalah karsinogenik. Ada allergens dan sebagainya. Banyaklah, banyak. Tetapi persoalannya adalah aku tak jumpa specific studies pasal benda ni. Yang banyak adalah artikel sains. Contoh macam ni, kalau kita expose kepada ingredient dalam air freshness ni, apa jadi? Apa yang ada kesan buruk kepada human health? And benda yang sama yang aku cerita tadi, mengganggu hormon lah, boleh menyebabkan kesuburan terganggu lah, kacau sistem metabolism, boleh risk kepada kanser. Kalau kawan tu ada allergy ataupun ada asma, terukkan asma dia lagi, tingkatkan lagi allergies dia. So kalau kau tanya aku lah kan, selamat ke nak pakai air freshener? Tak kisahlah any brand apapun. Jawapan aku mudah saja. Nak pakai benda ni boleh, tapi kena ada tingkat rumah. Tingkat tu buka biar ada good ventilation. And yang paling selamat adalah essential oil. Essential oil is the best alternative ataupun option. Sebab kita tahu essential oil adalah semua natural, 100% pure essence of natural. Tak ada bahan kimia, fragrance free, chemical free, all natural. Pendapat aku adalah better go for essential oil. Regardless whatever brand it is, pakai je essential oil.